Perhimpunan Agung ke-14 Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula semalam menyaksikan ketiga-tiga jawatan kepimpinan utama parti itu tidak dipertandingkan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Abang Openg terus diberikan kepercayaan sebagai Presiden PBB selepas mengambil alih jawatan nombor satu itu daripada Allahyarham Tan Sri Adnan Satim atau Tok Nan yang meninggal dunia akibat komplikasi jantung 11 Januari lalu. Jawatan Timbalan Presiden 1 dan Timbalan Presiden 2 masing-masingnya disandang oleh dua orang timbalan Ketua Menteri, Datuk Omar Douglas Unggas Embas dan Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan sebagai mewakili sayap Pesaka dan Bumiputera PBB. Parti PBB walaupun penting untuk kita melihat sejarah, tetapi at the same time parti ini juga melihat keperluan masa depan. Ini menjadikan PBB ini adalah satu parti yang menjadi tunjang untuk mereka meletakkan harapan untuk masa depan. Satu yang menjadi budaya dalam PBB kita, kesetiaan itu, patuh kepada kepimpinan dan budaya disiplin yang mengikat ya perpaduan kita dan kesetiaan kepada pemimpin. Bagi PBB yang juga parti politik kedua terbesar di Malaysia, ia cukup dikenali dengan struktur organisasi tersusun, termasuk penyediaan barisan pelapis bagi meneruskan legasi kepemimpinannya berpaksikan semangat toleransi dan kesepakatan. Proses untuk memastikan kesenambungan itu akan terus berlangsung dari segi kepemimpinan. Misalnya dalam setiap pilihan raya, kita adakan kita tidak sunyi daripada mengetengahkan barisan pemuda untuk menjadi calon. Dan sekarang ini ramai di antara mereka yang ada pun dah jadi menteri, timbalan menteri selain daripada YBRB. Dan kita juga antara parti di negeri Sarawak ini yang calonkan wanita, dan ramai sekarang ini di kalangan wakil-wakil rakyat kita, baik yang di peringkat persekutuan maupun di peringkat negeri, yang menjadi menteri. PBB ini mengambil kira kepentingan semua masyarakat. Baik ianya majoriti maupun minoriti, dan kita mengambil kira, kita inklusif.